ini mulut tetangga, beginilah pedesnya cabenya. Wow. Abaikan mulut tetangga, kita nikmati yang ada di sini yang pastinya. Cabenya seger banget. Pedesnya itu enak banget, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Oke, sahabat-sahabat Junsak dimanapun kamu berada, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di edisi hari ini Junsak siang, hari ini Junsak mau mukbang lagi makan siangnya ya teman-teman ya. Ini Junsak mau makan dengan menu telur tahu sambal mulut tetangga teman-teman ya. Mulut tetangga super pedes. Baca. Nah, di sini sudah ada minyaknya, Junsak siram dulu ya. Ini soalnya tadi belum ditumis sama sekali ini ya sambalnya teman-teman. Junsak siram minyak panasnya. Ini diunyak-unyak kayak gini teman-teman. Wah. Diaduk-aduk. Oh, dipencet-pencet kayak gini biar mateng. Ini minyaknya minyak panas tadi juga masukkan teman-teman ya. Wow, ini telur puyuhnya sama tomatnya betul-betul merekah banget teman-teman. Sak taruh di bawah aja dulu teman-teman ya. Kasihan. Jangan sampai terbuang teman-teman. Oke, sekarang kita saatnya kita makan. Nah, kita makan ya Junsaknya teman-teman semuanya yang belum subscribe channel ini, ayo dong dibantu subscribe-nya terus. Oke, dengan cara mensubscribe, kasih komentar, jangan lupa di like ya videonya teman-teman. Kalau teman-teman Junsak suka video ini, oke? Junsak langsung makan aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Junsak sejujur ini ada es dawetnya, seger banget. Oke, sendoknya nggak ada, Junsak pakai garpu saja, tak apa-apa ya. Oh my god! Lahan-lahan, wow, jatuh. Wih, ini mulut tetangga, beginilah pedesnya cabenya merah merona, teman-teman ya. Wih, wow. Abaikan mulut tetangga, kita nikmati yang ada di sini yang pastinya sama rasanya seperti mulut tetangga cabenya. Oke, langsung kita makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah cuci tangan teman-teman ya. Ini teman sudah cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ada bakwannya juga. Cabenya seger banget. Pedesnya itu enak banget teman-teman. Ini cabenya itu ranjaunya tetangga teman-teman. Puyuhnya, tahunya, semuanya masuk ke mulut Junsak teman-teman, nikmat banget, bawahnya. Teman, ini daun seladanya ya. Aku masukkan tahunya, masukkan telur puyuhnya,
Oh, jatuh tahunya. Masukkan lagi. Tak apa salah ya. Cabenya kita masukkan sama tomatnya, bawangnya. Seperti ini, teman-teman. Kita lipat, gulung. Jangan sampai lepas. Enak banget. Mantap. Wow, bawangnya segar. Pedasnya itu full, full enak, full lengkap semua. Nah, pedasnya seperti pedas kuping dusan, teman-teman. Kalau mendengar gosipan orang yang ngomongnya dusan, dan tidak ada kebenarannya, tapi dusan abaikan, karena dusan menikmati banget sambal ini. Bawang goreng. Jadi di bawahnya bisa beli. Mantap. Wih. Enaknya. Segernya. Sendok-sendok ya. Ah, mantap banget. Teman-teman, gigitan cabe itu nangkut gimana? Nempel seluruh tubuh. Mantap. Mantap. Jangan sedih. Teman-teman, selesai udah jusak makan nasinya dengan sambal mulut tetangga ini ya. Yang sering diomongin, merasa diomongin sama tetangga, nggak usah diabaikan, nggak usah dihiraukan, biarkan mereka berbicara selama kita masih melakukan hal yang positif. Lakukan saja ya, teman-teman. Tapi kalau memang kita yang melakukan yang hal-hal yang negatif, tapi tetangga kita merasa mengomongi kita, ya kita pun jadi harus kita bercermin juga sih. Mungkin kata mereka juga benar, kita harus saring kembali. Siapa tahu kata-kata mereka itu memang ada benernya. Gitu ya. Oke, sahabat-sahabat Jungsa, ini sejabinya masih ada sisa, sambalnya masih ada sisa dikit. Nanti paling Jungsa ini nggak Jungsa buang. Jungsa paling sayang ya, buang-buang makanan, apalagi kayak gini, masih banyak kayak gini. Paling ini sambalnya nanti nasi jusa gunakan kayak sambal apa jusa goreng nasi gitu. Jadi jusa gak bakal buang ini, jusa manfaatkan kembali nanti sedikit lagi. Oke, terima kasih untuk semua sahabat jusa yang udah menemani jusa di edisi siang hari ini. Oke, udah menemani jusa makan apa? Telur puyuh tahu sambal mulut tetangga, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di vlog berikutnya. Yang belum subscribe channel ini, ayo dong langsung di subscribe channelnya. Terima kasih yang udah support juga. Yang udah subscribe, ucap banyak terima kasih.
Oke, okay, yang nggak punya channel YouTube juga, Jusa banyak terima kasih ya udah menonton, setia dengan Jusa, kasih support. Itu merupakan satu hal yang paling berharga bagi Jusa, karena tanpa kalian Jusa nggak bakal sesemangat seperti hari ini ya. Oke, okay, sampai jumpa di vlog berikutnya teman-teman, karena Jusa ini udah lama-lama ngomong nanti teman-teman pada bosan sama Jusa ya. Tapi jangan bosan-bosan ya sama Jusa teman-teman ya, karena Jusa juga nggak pernah bosan sama sahabat-sahabat Jusa. Gimana pegang berbeda. Oke, okay, sukses selalu buat kalian, terus berpikir positif, jangan pernah berpikir negatif. Karena berpikir negatifnya kita bakal hasilnya negatif juga nanti ya kan. Oke, okay, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.